Selamat datang di channel Setengah Bule. Nama saya Clara. Sama saya juga Bayu. Kita mau undang kalian semua untuk ke tempat kita yang ada di Kepulauan Mentawai. Dan pasti untuk kalian semua orang lokal ada harga yang spesial. Wih. Tinggal apa? Tinggal kirim pesan sama kita. Delay. Rame terus. Kasih nama tempat apa? Oh ya. Bisa cek tempatnya di sini nih. Namanya The Shadow Mentawai Surf Camp. Kita tunggu pesannya dan kenapa orang harus datang sana? Hah? Kenapa orang harus datang sana? Ya, tempatnya di pulau yang pribadi, tidak ada orang lain. Jadi hanya ada pantai, pohon kelapa dan tidak ada orang yang ganggu. Kalau mau berenang tanpa Bayu boleh juga. Bisa ngapain aja di sana? Ya, selain berenang. Selain berenang bisa, kalau mau selancar bisa, kalau tidak mau selancar bisa keliling-keliling di pulau, pantai, snorkeling, menyelam, banyak atraksi di laut. Bisa paddle surf. Bisa pergi sama speedboat kayak komodo, pulau-pulau kecil. Pulau-pulau yang cantik. Minimal berapa hari bagusnya? 8. No, kalau tidak 5. Main 5 hari cukup. Oh, lebih lama lagi lebih enak karena tidak punya tidak perlu buru-buru untuk lihat sini, lihat itu deh. Tapi kalau karena banyak orang yang nggak bisa vacation untuk lama, jadi 5 hari di sana cukup. Untuk datang ke sana harus pergi berangkat dari mana? Biar mereka siap. Pertama-tama harus tiba di Padang, di Sumatera Barat. Dari sana harus ambil kapal. Hari Selasa, hari Sabtu kapal kencang 6 jam. Dulu sebelum COVID ada juga hari Kamis 3 jam, tapi sekarang tidak ada lagi. Jadi kalau mau kapal yang lama, overnight harus tidur di kapalnya hari Jumat 12 jam. Ya, 1 malaman. Ya. Itu bisa. Kalau mau surfing? Sama. Kalau surfing biayanya lebih besar karena setiap hari itu mereka harus sama speedboat 2 kali per hari. Tapi kalau tidak mau surfing lebih mudah, apalagi lokal. Terus seperti ini, kalau tinggal di Jakarta Padang naik kapal Siberut, naik kapal kecil speedboat ke pulau. Itu diorganize sama kamu juga? Iya, nggak perlu pikir apa-apa. Nah, nggak perlu pikir apa-apa. Diorganize semuanya. Accommodation, transportation. Makan include, wifi include. Di pulau yang ada di jauh-jauh ada wifi juga. Air conditioner ada. Apa aja ada. Kalian bisa lihat di video yang yang selanjutnya. Ya, makasih Laura. Saya tiba-tiba lupa nggak bisa jadi di depan kamera. Oke ya, selamat datang di ayolah bicara. Selamat datang di The Shadow Mentawai. Terima kasih Laura dan Ade.